girl, come in love, you know your body fat. Give me some of that. Love, you know your booty pop when the beat drop. For me, my baby, where your teeth is a rap. Halo semuanya, kembali lagi di channelku Mila Putri. Hari ini kita akan membuat video ya tentang unboxing paket yang baru aja aku beli dari Shopee. Untuk paket yang pertama ini, jenisnya ini serba buku. Jadi bukunya ini tentang buku karangan Marcella FP, yaitu Cover Sore Nietzsche, nanti kita cerita tentang hari ini, yang kabarnya filmnya sedang dibuat. Wow. Oke, ini paket pertama ya. Nah, untuk paket kedua ini, jadi ini bukunya tentang KTBB, yaitu Kamu Terlalu Banyak Bercanda, atau prequelnya dari Nietzsche. Jadi sebetulnya, untuk kalian tahu, paket ini sebetulnya udah lama datang, cuman baru aku ambil aja dari tempat kakakku, karena aku menyusulkan alamat itu di kantor kakakku, ya kan. Untuk sekedar info aja sih itu. Jadi ini bukunya, kita lanjut unboxing. Jadi sebetulnya kemarin pas aku di Shopee ada sempat pilihannya, ada buku ini, terus kita mau minta hadiahnya apa, yaitu ada gantungan gini, nampak kan? Jadi ada paket lagi yang terakhir, yaitu tentang generasi 90-an, sempat aku ini juga. Nih. Jadi jenis barangnya itu judulnya ya, promo gajian 1, jadi ini lengan panjang, aku pesan yang size chart-nya XL. Kemudian untuk hadiahnya aku sempat pesan sedotan dari Nietzsche juga. Jadi buat kalian yang penasaran, kita langsung unboxing aja, oke? Okay? Well, untuk paket pertama akan kita buka. Kita lanjut unboxing dulu. Jangan lupa kuncinya. Jadi buat kalian yang penasaran sama film Nietzsche, itu sebetulnya udah mulai dibuat filmnya dan bisa kalian lihat di akunnya Nietzsche. Itu nanti kita cerita tentang hari ini di Instagram. Biasanya aku juga follow karena nggak sabar juga. Oke, lapisan pertamanya udah. Wow. Buat kalian yang sering belanja, aku merekomendasikan belanja. Ini bukan endorse atau apapun. Belanja dimanapun itu bebas. Tapi asalkan kalian lihat semua ulasannya baik enggaknya dari satu toko mengenai satu produk yang ingin kita beli, karena itu sangat membantu banget. Kemudian kalian bisa lihat di kolom komentarnya apakah banyak komentar, lebih banyak komentar positif atau banyak komentar negatifnya. Oke, saat ini udah buka ya. Belum. Jadi Marcella FP kemarin sempat dapat reward atau penghargaan sebagai salah satu penulis terbaik tahun ini. Sapu hitam ini. Aku sebetulnya agak takut kalau mau guntingnya sembarangan, soalnya takut ini apa? Takut kena sapu kan? Oke, okay, wow. Jadi kita dapat gisnya ini. Oi. Jadi ini tergunting ya, guys. Betulnya ini cuma catatan kecil aja, ya enggak apa-apa. Terus ada pembatas bukunya. Get lost in a good book. Ini sensor, jangan dibaca. Terus terima kasih aku dapat stikernya juga. Tidak ada teman sesetia buku. Wow. Solusi buku. There is not friend as loyal as a book. Ernest Hemingway. Jadi aku sempat belinya ini di solusi buku. Buat kalian penasaran bisa langsung cek di deskripsi di bawah, nanti aku cantumin. Jadi ini penampakan sampulnya, akhirnya bisa dapatkan buku ini setelah sekian lama menunggu. Terima kasih Nietzsche, aku tunggu buku-buku selanjutnya. Jadi ini kalau menurut aku sampulnya hardcovernya bagus. Dia mungkin sedikit penyok di situ tapi nggak apa-apa. Tuh, edisi khusus dengan pesanan tambahan. Wow. Wow. Bagus sampulnya, ya ampun. Jadi belakang ini nanti kita cerita tentang hari ini, besok kita buat yang lebih baik lagi. Scholarly. Jadi buat kalian yang pengen follow akunya Nietzsche, bisa kalian lihat ini di belakang buku ini. NKCTHI, nanti kita cerita tentang hari ini. Yuk, mari kita lepas dulu gulungnya. Oh, bismillah. Cukup sedikit saja. Jadi buat kalian yang penasaran tentang buku ini, bisa kalian
Hilangnya KTBB kamu terlalu banyak. Apa stikernya juga ya? Oh, apa nih? Pakai finishing telah diperiksa. Oke. Wah, ini yang suka. Jadi kalau aku dikasih gift kayak gini, ini paling suka nih. Ada ego, ada senang. Terus ini apa nih? Namanya aku lupa. Ya ampun, sangat puas dengan buku ini. Bagus ya kafurnya. Nah, aku gak tahu kenapa mereka bisa sama seperti ini. Wah, saya awan. Jadi ini aku bagi ini. Awan, pagi ini tidak secara biasanya. Awan penuh penampung air rembukan anginnya. Awan pekat menghalangi sinar tembus pandangnya. Awan bergantung tak jelas landasannya. Wah. Jadi ini cerita tentang awan. Oh. Jadi aku bisa kalian lihat di sini. Saya awan. Surat ini saya tulis tepat, cepat, meluap, dan dikubur dalam setiap malam di pergantian tahun. Tidak ada kerjaan. Tidak ada keriaan, sorry ya, tadi typo. Tidak nyaman dengan banyak pandangan mata. Mulai usia 18 tahun, saya belajar kenal dengan sisi gelap. Meluap di kertas yang segera saya genggam, hingga jadi bola sampah. Tertumpuk di dalam bola kayu, dikubur di kebun kosong belakang rumah. Sudah proses panjang, telah meluapkan gelap di dalam terdalam. Jauh dari mereka yang merasa mengenai saya, sengaja tidak dikirim ke masa depan, karena bukan kemarahan yang mau memuaskan. Kalau aku bisa kasih teknik atas dan dipost, maksudnya gak bisa kelihatan kameranya. Jadi untuk cover sendiri, untuk setiap nih, bagus semuanya, menarik. Wah, wow, untuk awan, ya dapat surat. Desember 2018 awan, katanya kamu terlalu banyak bercanda. Mereka benar, tapi bisa melewati masa sulit dengan jenaka. Rasanya kau bukan orang biasa. Aku nangis. Jadi sebetulnya buku ini udah lama terbit, cuman aku baru beli sekarang karena aku mau nabung. Ya doain aja ya supaya besok-besok aku bisa unboxing paket yang lainnya dan kita lihat di sini. Oke. Okay? Well,
gitu. Untuk sampulnya sendiri sama kasih poin 9 dari 10, dan menarik banget, bagus, dan ada tidak catatan dalam pengiriman, dan aku sangat apresiasi pihak yang tinggi, yaitu GMT. Terima kasih banyak GMT. So, kita akan lanjut ke paket kita yang terakhir, oke? Okay? So, kita ada di paket terakhir, yaitu aku pesan baju dari toko generasi 90-an, yaitu baju dengan size chart XL. Jadi aku pesannya yang lengan panjang. Video ini jangan lupa untuk kalian komen juga, dan kemudian kalian subscribe dan bunyiin loncengnya dan tekan loncengnya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel aku. Oke, sekian dulu guys untuk video kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Cause I'm here looking fine, babe, and I got eyes looking my way.